Tahukah Anda, apa alasan sebenarnya cinta pertama sulit untuk dilupakan? Simak penjelasannya berikut. Orang bilang, cinta pertama seseorang itu tak akan pernah terlupakan seumur hidupnya. Anggapan ini mungkin benar, karena kenangan tentang cinta pertama, biasanya selalu ada dalam pikiran kita selamanya. Tapi tahukah Anda, mengapa begitu sulit bagi kita untuk melupakan cinta pertama kita? Ini sebabnya. Tetapi sebelum ke inti pembahasannya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe, like, komen, serta share, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. 1. Menentukan standar hubungan selanjutnya. Pasangan Anda sekarang, mungkin bukan hubungan pertama Anda, tetapi mereka bisa menjadi hubungan serius pertama Anda. Karena itu, mereka menetapkan standar untuk sisa hubungan Anda. Dan Anda mungkin secara tidak sadar, mendapati diri Anda membandingkan pasangan Anda saat ini dengan cinta pertama Anda dalam hubungan Anda selanjutnya. 2. Pengalaman pertama Anda jatuh cinta. Meskipun Anda mungkin terbiasa jatuh cinta untuk pertama kali adalah pengalaman yang sangat berbeda. Bahkan ketika Anda sedang jatuh cinta, sulit untuk melupakan betapa semangatnya perasaan itu. Ini terkait dengan euforia. 3. Momen yang sederhana dan tidak direncanakan. Kebanyakan orang masih sangat muda, biasanya remaja, saat pertama kali jatuh cinta. Jadi cinta pertama Anda diingat, terutama karena itu adalah waktu yang jauh lebih sederhana dalam hidup Anda. Karena segala sesuatunya sangat sederhana, dan tanpa beban dalam banyak hal. Anda dapat melihat ke belakang dengan penuh senyum, hanya dengan memikirkannya saja. 4. Pengalaman patah hati pertama. Putus cinta tidak pernah mudah, tetapi tidak ada yang lebih menyakitkan seperti cinta pertama Anda. Sekali lagi karena Anda belum pernah merasakannya sebelumnya. Semua patah hati memang menyakitkan, tapi patah hati karena cinta pertama, lebih sulit untuk dilupakan. 5. Hanya ada satu cinta pertama dalam hidup Anda. Kamu bisa jatuh cinta puluhan kali, tapi kamu hanya punya satu cinta pertama. Jadi, cinta ini lebih tak terlupakan daripada yang lain, karena memberi Anda begitu banyak emosi dan pengalaman baru dalam hidup. Tidak ada yang bisa mengambilnya dari Anda, tidak peduli dengan siapa hubungan terakhir Anda. 6. Cinta pertama bisa mengubah Anda. Cinta benar-benar mengubah Anda selamanya. Bahkan jika Anda putus cinta, otak Anda tidak pernah kembali seperti semula. Jadi pengalaman cinta pertama itu, selalu patut diingat karena itu adalah bagian mendasar dari diri Anda. 7. Terjadi di momen ketika ingatan Anda sangat kuat. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa orang masih mengingat tahun-tahun sekolah menengah mereka, setelah lulus dan sepertinya mengingat detail kecil seperti kemarin? Ternyata, ingatan terkuat kita lahir antara usia 10 dan 30 tahun. Mempertimbangkan bahwa kebanyakan orang jatuh cinta, untuk pertama kalinya selama tahun-tahun ini, masuk akal mengapa hubungan itu melekat pada Anda. 8. Awal tonggak sejarah percintaan Anda. Cinta pertama Anda juga datang dengan pengalaman pertama lainnya, seperti hubungan serius pertama Anda. Jadi Anda tidak bisa melupakan cinta pertama Anda, ketika mereka menjadi bagian dari begitu banyak momen penting dalam hidup Anda. 9. Biasanya murni. Ketika kita masih muda, kita cenderung berkencan hanya karena kita menyukai seseorang. Seiring bertambahnya usia, Anda harus mempertimbangkan apakah mereka akan sesuai dengan rencana hidup Anda, atau apakah mereka akan menanggung beban yang tidak ingin Anda tanggung. Hubungan pertama ini begitu istimewa, dalam arti bahwa tidak ada keuntungan darinya, dan Anda tidak memiliki motif tersembunyi pada saat itu. 10. Pertama kali Anda mencintai sangat dalam. Dicintai oleh pasangan, dan dicintai oleh keluarga tidaklah sama.
Bagaimanapun, keluarga kami mencintai kami karena kami adalah keluarga, jadi itu tanpa syarat. Jadi, pertama kali seseorang benar-benar sangat peduli, sulit untuk dilupakan, karena saat itulah seseorang akhirnya melihatmu dan tetap jatuh cinta padamu. 11. Tanda pertumbuhan Anda. Kebanyakan orang masih sangat muda saat pertama kali jatuh cinta, jadi ini adalah langkah maju yang cukup besar. Anda dapat melihat ke belakang, dan berpikir itu semua tidak dewasa serta kekanak-kanakan. Tetapi pada saat itu adalah hal paling dewasa yang pernah Anda lakukan, sehingga sulit untuk dilupakan. Ketika Anda sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya, hubungan Anda selanjutnya akan lebih matang. Itulah alasan kenapa cinta pertama sulit untuk dilupakan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya dari channel ini.